Enak gak? Enak. Ah. Apa sih mereknya, Fit? Mereknya apa? Baca. Apa nih? Ya itu yang di atas, yang coklat tuh. Nih, nih. Botol apa? Yeah. Enak gak? Enak. Jempolnya dong. Gini dong. Wow. Hari ke-70. Bahagia David setelah kuat berjalan. Dapat hadiah sepatu dari tante-tante cantik. Setelah menjalani terapi berjalan tanpa bantuan pagi ini, rezeki anak sekolah datang untuk David. David dikunjungi tante-tante mudanya siang ini. Lebih bahagianya lagi, David diberikan hadiah sepatu Jordan mahal untuk David. Video ini dibagikan ayah Jonathan di Instastory pribadinya siang ini, Minggu 30 April 2023. David nampak sumringah saat detik-detik membuka hadiahnya tersebut. Seneng gak? Seneng. Bilang apa sama tante? Tante. Woi. Buat terapi ada gantung ya? Gila. Diketahui alasan diberikan sepatu untuk David agar David lebih semangat lagi untuk melakukan terapinya setiap hari. David juga diberikan keripik yang langsung ia makan dengan lahap. Anak ajaib kita sekarang dikelilingi orang-orang baik yang satu persatu datang menunjukkan supportnya untuk David agar semangat menjalani terapi. Kondisi David terakhir, ia sudah bisa berjalan jauh tanpa alat bantu. Otot kakinya sudah terbentuk dan lebih kuat dari sebelumnya, yang hanya terbaring kurang lebih 2 bulan di ICU. Semoga David selalu dikelilingi orang-orang baik, agar ia merasa banyak yang sayang dan peduli dengan dia, hingga membuat semangatnya untuk sembuh tetap berkobar. Jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya. Gila.